kembali lagi dengan saya. Hari ini tanggal 1 Oktober tahun 2021, waktunya gajian. Gajian suami. Saya mau makan sup. Sup sama perkedel ya. Ini jam 11 lebih 15 menit dan saya sarapan. Biasanya ini saya makannya nanti malam, tapi langsung banyak. Enggak banyak sebenarnya, tapi kelihatan banyak. Kita makan. Mie sup pakai perkedel, sambal kecap. Tomatnya mentah, lomboknya mentah. Nikmatnya. Suara saya agak serak ya. Agak batuk-batuk sedikit. Sama sekali enggak pedes. Karena saya lagi asam lambung, jadi sambelnya nggak pedes. Sayur. Hari ini saya masak karena anak saya kelasnya sore. Jadi masak besar. Besarnya kenapa? Capek ngulek tuh loh. Itu sudah tak anggap masak besar. Ngulek perkedel, ngulek kentang. Seperti biasa, saya selalu memuji masakan saya. Enak. Tomat. Kalau makan nggak sampai 10 menit selesai. Persiapannya yang lama. Kubis. Ini tanggal 1. Waktunya bagi suami gajian. Makan terus. Vlognya makan dan makan. Dek, maaf dek. Seledri itu enak. Perkedelnya gurih. Enggak pakai penyedap, enggak pakai kaldu apa itu, enggak pakai. Garam sama polo merica, bawang putih, itu sudah perpaduan yang sangat gurih. Ditambah kentangnya juga gurih, ditambah
dua butir kuning telurnya juga gurih. Apalagi yang kurang. Jadi kalau bikin perkedel nggak usah pakai gitu-gitu apa penyedap-penyedap itu. Itu kan habis. Cepet saya kalau makan. Saya makan tetap di toko ya, meskipun yang lain makan di belakang, saya tetap di toko sambil berdiri. Tokonya sempit, cuma di teras. Ambil minum dulu. Minum dulu. Pedes ya. Padahal cuma apa? Dua ini loh, dua cabai, dua buah cabai merah, merah kecil-kecil itu. Enggak dimakan cabainya juga, cuma cabainya diaduk pakai kecap itu udah pedes. Kalau orang asam lambung naik ini sudah merasa pedes. Saya tetap pakai baju kebesaran ya. Ini seragam kebesaran yang memang benar-benar kebesaran. Nah, besar. Kenyang. Sekian, saya akhiri video saya siang ini. Menu makan siang saya kali ini adalah sup perkedel dan sambal kecap. Terima kasih, selamat siang.